Biografi Pangeran Aryo Bribin atau Adipodai. Pangeran Aryo Bribin atau Adipodai adalah Raja Sumenep ke-12 yang berkuasa pada tahun 1399 sampai 1415. Ia adalah suami dari Raden Ayu Saini atau yang lebih kenal dengan Potre Koneng. Ia juga ayah dari Pangeran Sucodiningrat III atau Joko Tole atau Raja Sumenep ke-13 yang berkuasa tahun 1415 sampai 1460 dan Agus Wedi. Pulau Sapudi tidak terlepas dari sosok Adipodai. Tetapi terkait kabar yang berkembang masih berdasarkan cerita-cerita rakyat. Padahal jejak hidup Adipodai dapat terlacak jelas, mulai dari kediaman, pusaka peninggalan, hingga tempat peristirahatan terakhir, makam atau asta Adipodai adanya. Di daerah sekarang dinamai Desa Kalowang, Kecamatan Gayam, Pulau Sepudi, Sumenep, terdapat bangunan tua yang diyakini sebagai tempat tinggal pertama Adipodai. Di dalam bangunan tua itu ada pusaka yang dipercaya merupakan peninggalan Adipodai. Salah satu peninggalan tersebut berupa sebuah keris, tombak, dan sebuah calok kodi. Bangunan tua itu sebagai pasarian atau rumah Adipodai. Adipodai adalah pembabat Pulau Sapudi. Nama Sapudi sendiri tidak terlepas dari julukan Sepuh Dewe yang disematkan kepada Adipodai. Asta Adipodai yang berada di tanah paling tinggi di Kecamatan Gayam juga menjadi bukti nyata jejak pembabat Pulau Sapudi itu. Nama Pulau Sapudi mulai dikenal dalam sejarah saat Aryo Pulangjiwo, seorang pemegang kuasa di Pamekasan di era menjelang kemunduran Majapahit, dipindah tugaskan ke pulau ini. Dalam sejarah Sumenep, Aryo Pulangjiwo dikatakan penguasa Islam di Pulau Sepudi. Secara genealogi, Aryo Pulangjiwo masih merupakan putra Sayyid Ali Murtado, saudara kandung Sunan Ampel Denta Surabaya. Aryo Pulangjiwo selanjutnya dikenal dengan nama Panembahan Wulingi atau Wulingi alias Blingi atau Blingi. Beliau sejaman dengan Pangeran Aryo Sacadiningrat II, Raja Sumenep dalam kisah Babat, maupun beberapa literatur sejarah tentang Sumenep maupun Madura. Keduanya dikisahkan berbesanan. Putra tertua Pulangjiwo, Aryo Bribin atau Bribin, menikah dengan Raden Ayu Saini. Aryo Bribin ini di Sumenep lebih dikenal dengan panggilan Adipodai, sedangkan Raden Ayu Saini lebih kenal dengan sebutan Potre Koning. Keduanya lantas berputra dua orang, yang pertama Joko Tole dan yang kedua Agus Wedi. Sejarah singkat ini menjadi pelajaran atau menjadi pengetahuan meskipun sedikit untuk sahabat atau teman-teman semua terkait biografi dari Pangeran Aryo Bribin atau yang dikenal dengan Adipodai. Untuk makam atau astanya berada di Desa Nyamplong, Kecamatan Gayam. Bisa yang ingin berkunjung bisa ke Pulau Sepudi.